Persebaya bakal undang Persipu untuk pertandingan persahabatan. Manajer Persebaya Surabaya, Chairul Basalamah, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bandung yang mau menerima tim berjuluk Bajul Ijo bersama Bonek selama babak 8 besar hingga partai final Liga 2 2017. Menurutnya, sambutan yang diberikan masyarakat terutama Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, sangat luar biasa. Bahkan Kang Imel sapaan akrab Wali Kota Bandung memfasilitasi Bonek tidur di Pendopo, Kota Bandung. Karena kita berterima kasih kepada Bandung, khususnya Wali Kota Bandung, beliau cukup luar biasa hari Minggu datang ngasih fasilitas ke pendopo terus makan, mau pulang masih ngasih uang, kata Chairul Basalamah. Chairul Basalamah menambahkan, berencana mengundang tim Persib Bandung dan Kang Imel ke Surabaya untuk menggelar pertandingan persahabatan menghadapi Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Saat datang dari awal juga sangat welcome pada kita, dia buat kita spesial, kita ingin banget ngebalas itu dengan nanti mengundang Persib ke Surabaya, ucapnya. Chairul Basalamah, belum bisa memastikan kapan akan menggelar pertandingan persahabatan Persebaya kontra Persib, karena manajemen akan lebih dulu mempersiapkan tim setelah meraih gelar juara Liga 2. Tapi kita bentuk tim dulu. Jika tim sudah jadi, Persib dan Ridwan Kamil datang ke Gelora Bung Tomo. Kaya punya hutang sama RK karena cukup luar biasa, jelasnya.